dari hadas dan najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin, dan berdiam diri di tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan ilmu mengetahui waktunya, atau pengetahuan secara pasti masuknya waktu salat. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khawfi, di dalam keadaan ketakutan yang sangat, atau dalam keadaan perang. Wa fin nafilati fis safari ala rahilati, dan di kendaraan dalam perjalanan yang kendaraannya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya' ay wa syurutu jam'u syartun. Adapun yang dimaksud dengan syara'it atau syurut, itu syarat-syarat, jamak dari syartun. Jamaknya syartun adalah syurutun. Wahuwa lughatan, adapun secara bahasa, syarat itu al-alamah, tanda atau ciri. Wa syar'an, adapun secara syariat, ma tatawaqqafu sihhatu salati alaihi wa laysa juz'an minha wa kharaja bihadzal qayyid ar-ruknu fa innahu juz'un minas salati. Adapun secara syariat, apa-apa saja yang menyebabkan sahnya salat, yang mana bukan bagian daripada solat itu sendiri, keluar dari permasalahan rukun. Kenapa? Karena rukun itu termasuk bagian daripada solat. Jadi itu ya. Jadi ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu ya, sesuatu yang menyebabkan sahnya solat, tapi bukan termasuk solat, bukan termasuk bagian daripada solat. Jadi seperti wudhu, itu bukan termasuk bagian dari solat. Menutup aurat itu bukan termasuk bagian daripada solat, tapi menjadi inapa syarat sahnya solat. Maka secara ini, secara syariat, secara fikih, tegasnya syarat itu adalah apa-apa saja yang menjadi syarat, menjadi sahnya solat, sementara dia bukan bagian daripada solat itu sendiri. Adapun asyartul awal, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi, bersihnya anggota tubuh dari hadas. Al-asgharu wal-akbaru indal qudrati, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, indal qudrati, ketika berkemampuan. Amma faqidu tahuraini, adapun yang terbebas dari dua suci, maksudnya terbebas dari suci hadas besar ataupun hadas kecil, fa salatuhu sahihatan ma'a wujubil i'adati alaihi, akan tetapi maka salatnya sah bersamaan, punya kewajiban baginya untuk mengulangnya. Jadi gini maksudnya. Jadi yang pertama, syarat sahnya salat itu suci anggota tubuh dari hadas. Hadas itu ada dua, ada namanya hadas kecil,
yang mewajibkan wudu, ada namanya hadis besar, hadas besar yang mewajibkan mandi. Itu jika berkemampuan, ma'al qudrah, atau indal qudrah, jika berkemampuan. Bagaimana kalau dalam kondisi tidak mampu untuk suci badan dari hadas kecil atau hadas besar? Contoh perjalanan, perjalanan yang mana ketika itu tidak memungkinkan baginya untuk suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kenapa? Karena ketika itu tidak didapatkan air, juga tidak didapatkan debu. Tapi waktu sholat masuk. Sementara dia punya kewajiban untuk sholat sekalipun kondisinya enggak memungkinkan suci dari hadas kecil dengan hadas besar. Maka fasholatu shahihah. Sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, hadas besar, disebabkan karena tidak memungkinkan untuk bersuci, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi tetap punya kewajiban untuk mengulang sholat yang dia tadi sholat. Contoh seperti ini. Ini dia naik pesawat. Di pesawat enggak ada air, juga enggak ada debu. Sementara dia mau sholat, gitu gimana? Syarat sahnya sholat itu kan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Katakanlah dia berhadas kecil, hadas kecil. Nah, hadas kecil itu sucinya dengan wudu. Kalau sekiranya wudu enggak memungkinkan, dengan tayamum. Wudu itu pakai air, tayamum pakai debu. Ini dua-duanya enggak ada. Air enggak ada, debu enggak ada. Sementara dia kena hukum wajib sholat. Bagaimana itu? Maka sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil itu tetap dilaksanakan. Jadi maka ada namanya syibeh. Ini seperti atau apa? Seperti wudu, seperti tayamum. Seperti tayamum akan tetapi tidak bisa dikatakan tayamum. Seperti orang yang tayamum di dinding atau di bangku-bangku ini apa? Di bangku-bangku kendaraan. Misalnya dia sholatnya di pesawat. Dia tayamum, tapi tayamumnya dia ambil ini apa? Tayamum di bangku-bangku pesawat. Sementara syarat tayamum itu mesti ada debu. Mana dia dapatkan debu di bangku pesawat? Dan itu pun debunya debu dari tanah. Mana ada debu dari tanah di bangku pesawat? Itu gimana caranya? Maka dia namanya syibeh tayamum. Seperti tayamum, tapi tidak dikatakan tayamum. Dia melakukan gerakan tayamum, kemudian dia sholat. Apakah seperti tayamum ini disebut tayamum? Tidak. Apakah syibeh tayamum ini bisa mensucikan dari hadas kecil? Tidak. Kenapa? Karena hadas kecil itu bisa suci dengan wudu, kalau enggak dengan tayamum. Sementara kalau dia tayamum mesti syaratnya dengan debu dari tanah. Sementara itu dia enggak menemukan air, juga enggak menemukan debu dari tanah. Tapi sholat tetap harus didirikan. Fasholatuhu shahihah. Dalam kondisi seperti itu dia sholat, sholatnya tetap dikatakan sah. Sah. Artinya dia tetap mendirikan sholat dan sholatnya dihitung tetap sah. Kalau sekiranya belum sampai negara tujuan, ajal sudah menjemputnya, maka dia tidak dikategorikan orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah sholat sekalipun sholatnya tidak suci dari hadas kecil. Akan tetapi kalau dia sampai ke tujuan, maka di sini dikatakan
wujubul i'adati alaihi, maka dia punya kewajiban untuk mengulang sholatnya tadi. Nah, ya. Jadi sampai misalnya contoh dia ketika dia sampai sudah tujuan, sampai misalnya di kota Madinah, maka dia ambil wudhu, dia sholat lagi. Sholat yang dia lakukan di kapal ini, di pesawat tadi, yang tidak wudhu juga tidak tayamum. Paham sampai sini? Nah, itu namanya i'adah. I'adah itu mengulang sholat yang tidak memenuhi syarat. Nah, mengulang sholat yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini biasanya juga berlaku sholat Jumat. Sholat Jumat itu dalam mazhab Syafi'i mesti yang melakukannya itu ada 40 orang dewasa baligh, apa, dewasa berakal, ya, wa mustaitinin, dan terhitung penduduk negeri, orang situ, bukan orang dalam keadaan musafir atau orang dalam keadaan berkunjung, bukan. Jadi syarat sholat Jumat itu dilakukan oleh 40 orang laki-laki dewasa yang berakal, yang mukim di tempat itu. Ini yang sholat di situ cuma 30 orang. Nyampe 40, tapi 10 orang itu bukan orang sini, ini bukan orang situ, tapi orang dalam keadaan perjalanan, atau 10 orang itu adalah anak-anak kecil. Artinya sholat Jumatnya tidak memenuhi syarat. Tetap dilakukan sholat Jumat, tapi setelah sholat Jumat ada namanya i'adah, ngulang lagi. Nah, kenapa? Karena sholat Jumatnya tidak memenuhi syarat, maka punya kewajiban untuk ngulang lagi, ngulang sholat zuhur. Itu namanya i'adah, i'adatus sholat, mengulang sholat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Paham sampai sini? Jadi gitu ya. Jadi yang pertama, syarat sholat itu adalah suci anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dibarengi dengan berkemampuan. Kalau memang nggak mampu, ya, seperti salasil, orang yang apa, beser, ya, dia udah wudhu, habis wudhu keluar lagi. Atau klepnya udah ini dol, uduk kentut lagi, uduk kentut lagi, ya, nggak bisa nahan lama, ya, buang anginnya. Ini gimana? Tetap dia melakukan sholat, ya, tetap dia melakukan sholat dalam keadaan seperti itu, iya. Atau perempuan yang istihadhah. Istihadah itu darah yang keluar bukan di waktunya haid, bukan juga di waktunya nifas, atau bisa dikatakan darah penyakit. Nah, itu kan mestinya suci. Kalau keluar darah berarti dia dalam keadaan berhadas. Nah, maka perempuan yang dalam keadaan istihadah tetap wajib sholat. Nah, dengan cara dia bersihkan terlebih dahulu, kemudian dia sholat. Permasalahan ketika dia sholat itu keluar darah itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dasarnya memang ini lil uzrin, bagi orang yang beruzur. Karena ininya bahasanya indal qudrah, ketika berkemampuan untuk bisa terhindar dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau tidak bisa ini terhindar dari hadas kecil dan hadas besar, sholat tetap dilakukan. Akan tetapi khusus faqidu tahuraini, yang terbebas, maksudnya yang apa, yang tidak bisa melakukan bersuci. Dia bisa bersuci tapi tidak bisa melakukan bersuci. Kenapa? Karena didasarkan enggak ada air, enggak ada debu untuk dia bersuci. Maka tetap dia melakukan sholat dan sholatnya tetap terhitung sah, akan tetapi dia punya kewajiban untuk mengulang sholatnya lagi. Itu yang pertama, ya. Paham sampai sini, ya? Kemudian wataharatun najas, dan suci dari najis. Allazi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhir qariban. Suci dari najis.
yang dimaksud suci dari najis yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang yu'fa dimaafkan, maka itu enggak jadi masalah. Ya, la yu'fa, ya. Najis yang tidak dimaafkan. Baik itu najis berada di baju ataupun di badan ataupun di tempat, maka itu dalam keadaan bersih. Jadi sebelum sholat pastikan dulu, ya, badan kita, ya, baju kita, tempat kita mendirikan sholat itu dalam keadaan suci dari najis, ya, suci dari najis. Kalau sekiranya ini didapatkan najis, maka berarti kita belum memenuhi syarat daripada sholat. Nah, adapun najis yu'fa, najis yang dimaafkan, ya, maka itu tidak ini apa, tetap apa, menjadikan sholatnya sah. Seperti apa? Ma'in najis yang ini apa, dimaafkan. Darah nempel di baju itu udah dibersihkan, ya, udah dibersihkan, tapi nggak bisa hilang warnanya, maka yu'fa, itu najis yu'fa, udah dimaafkan. Dasarnya sudah dibersihkan, tapi warnanya itu nggak bisa hilang. Kebetulan darah nempel di baju putih, udah disikat-sikat, udah di ini dibersihkan, dicuci. Berusaha untuk membersihkan warnanya, akan tetapi tetap ada warna najis darah tadi, maka itu berarti yu'fa, dimaafkan. Nah, adapun najis yang tidak dimaafkan itu, ya, najisnya ada, ya, bisa dihilangkan. Adapun najis yang tidak bisa dihilangkan, ma'fu anhu, itu dimaafkan. Ya, itu yang pertama. Jadi syarat sholat yang pertama adalah suci badan dari najis, apa, suci badan anggota tubuh dari hadas dan suci dari najis. Ya, itu syarat pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Ya. Satrul lawan, ya, lawanun, ya, menutupi. Bagaimana kalau memakai menutupi aurat, tapi apa namanya, ngebayang? Itu nggak dikatakan nutup aurat. Dikatakan menutup aurat itu mewarnai sehingga auratnya nggak kelihatan. Kalau pakai ini baju, ya, pakai misal jubah, cuman jubahnya tipis, maaf, auratnya kelihatan, itu nggak dikatakan menutup aurat, paham, ya? Jadi dikatakan menutup aurat itu mewarnai aurat sehingga auratnya nggak kelihatan, sehingga auratnya nggak kelihatan, itu yang dikatakan menutup aurat. Adapun berpakaian tapi auratnya kelihatan, itu nggak dikatakan menutup aurat. Mau dia pakai jubah, tapi kalau misalnya dalemannya kelihatan, gandul-gandulnya kelihatan, wah itu nggak nutup aurat itu, ya. Dikatakan menutup aurat itu menutupi, ya, mewarnai auratnya sehingga auratnya nggak kelihatan. Adapun bentuk tubuh, ya, nggak termasuk kalau untuk laki. Tapi kalau untuk perempuan di luar dari sholat itu termasuk aurat. Terlihat bentuk tubuh, terlihat berpakaian tapi terlihat lekuk-lekuk tubuh, itu tetap dikatakan tidak menutupi aurat kalau di luar sholat, ya, untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki, batasannya menutup aurat itu intinya aurat ini apa, auratnya itu diwarnai sehingga nggak kelihatan warna ini, warna auratnya, jadi gitu, ya, paham, ya. Nah, itu yang dikatakan menutup aurat. Indal qadrati, itu juga dibarengi dengan berkemampuan. Walau kana asyakhsu khalian fi zulmatin, walaupun seseorang dalam keadaan sendiri di gelapnya malam, tetap wajib nutup aurat. Salat dalam ini, salat di malam hari ini, salat di malam hari di dalam kamar dalam kondisi mati lampu, ya, tetap nutup aurat.
tetap wajib nutup aurat. Mentang-mentang sholatnya tengah malam, udah itu dalam kamar, kondisi mati lampu, laju buka baju, enggak sholatnya, enggak, tetap nutup aurat. Fa in ajaza an sattaraha shalla 'aryan. Kalaulah sekiranya dia tidak berkemampuan untuk menutup auratnya, tetap dia wajib sholat sekalipun sholat dalam keadaan telanjang. Nah, itu ya. Tetap dia sholat sekalipun sholat dalam keadaan telanjang. Contoh misalnya gini, katakanlah dia orang paling miskin. Kenapa? Enggak punya baju. Enggak punya apa? Enggak punya baju. Ya, enggak punya apa? Baju. Ya sudah, masuk kamar sholat dia dalam keadaan telanjang, sah ya. Kenapa? Karena dia tidak berkemampuan untuk menutup auratnya. Atau misalnya dia perjalanan, gitu ya, perjalanan ke dalam hutan misalnya contoh ya. Bajunya ini lupa naruhnya di mana. Sementara udah masuk waktu sholat, bagaimana? Ya sudah sholat. Nah, dalam kondisi telanjang nggak apa-apa. Kalau memang tidak berkemampuan untuk menutup aurat. Wala yumi'u birruku' wasujud bal yutimmuha wala i'adatu 'alaihi. Jadi wala yumi'u birruku' wasujud dan tidak memperlama daripada rukuk dan sujudnya, dan tidak wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Jadi gitu ya. Jadi khusus sholat dalam kondisi tidak menutup aurat itu rukuk dan sujudnya tidak diperlama, bal akan tetapi tetap disempurnakan. Disempurnakan rukuknya, disempurnakan sujudnya, tapi tidak diperlama. Dan juga kalaulah sekiranya dia dapatkan baju, selesai sholat ada orang ngasih baju, selesai dia sholat tahu-tahu ada orang ngasih baju, terus bagaimana sholat yang dia lakukan dalam kondisi telanjang tadi? Apakah harus diulang seperti halnya orang yang nggak bisa suci dari hadas kecil, hadas besar, sebab karena tidak adanya air dan debu? Apakah harus diulang sholatnya? Tidak. Dalam kondisi sholat tidak menutup aurat itu tidak perlu diulang, seperti halnya sholat dalam keadaan tidak bisa suci dari hadas disebabkan karena tidak adanya air dan debu untuk bersuci. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi dia sholatnya tetap sah, tapi dia punya kewajiban untuk ngulang sholatnya. Sementara yang kedua ini enggak, sholatnya tetap sah dan dia tidak punya kewajiban untuk mengulang lagi sholatnya. Itu yang kedua daripada syarat sahnya sholat. Bilibasin tahurin. Nah, tentu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati 'anil nas. Juga wajib baginya untuk menutup auratnya di luar daripada sholat. Jadi menutup aurat itu berlaku dalam sholat dan di luar sholat. Wa fil khalwa, juga berlaku dalam keadaan sendiri. Illa lihajatin, kecuali untuk hajat khusus. Seperti manikta salawan nahwi, seperti halnya mandi dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi hukum menutup aurat itu wajib, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ataupun dalam keadaan sendiri. Ataupun dalam keadaan sendiri. Mentang-mentang dalam rumah laju, cuman pakai kolor doang, jangan. Tetap tutup aurat, karena ada malaikat, ada makhluk yang lain ngelihat, ada malaikat sama jin. Nanti takutnya jinnya naksir lagi, jin perempuan naksir repot nanti. Jadi mau dalam keadaan sendiri pun tetap tutup aurat, kecuali untuk keperluan seperti halnya mandi. Kalau mandi nggak perlu nutup aurat.
Ya, enggak wajib menutup aurat, tapi dianjurkan, disunnahkan menutup aurat. Tapi enggak wajib, enggak sampai wajib ya. Enggak sampai wajib hukumnya. Atau maaf, berhubungan suami istri. Kalau nutup aurat gimana? Enggak bisa ya. Jadi itu untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu enggak apa-apa enggak menutup aurat. Tapi dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat ketika bertemu sama manusia, sama orang-orang ataupun dalam keadaan sendirian ya, maka itu tetap hukumnya wajib baginya menutup aurat. Wa amma satruha an-nafsi fala yajibu lakinnahu yukrihu nadhruhu ilaiha. Wa amma satruha an-nafsi fala yajibu. Adapun menutupnya atas dirinya fala yajibu, maka tidak wajib. Lakinnahu akan tetapi yukrihu nadhruhu ilaiha, akan tetapi makruh baginya untuk melihat kepada aurat. Nah, jadi gini maksudnya. Hukum menutup aurat, nah, hukum menutup aurat itu wajib. Nah, wajib. Nah, wajib. Dan makruh hukumnya melihat kepada aurat. Nah, melihat aurat sendiri itu hukumnya makruh. Melihat aurat orang lain hukumnya haram. Termasuk maaf auratnya pasangan, termasuk melihat auratnya pasangan, illa lihajatin, kecuali untuk kebutuhan. Nah, kalau untuk kebutuhan nggak apa-apa, tapi dengan sengaja-sengaja melihat aurat itu hukumnya makruh. Melihat aurat sendiri, melihat ini aurat orang lain itu hukumnya haram. Nah, jadi gitu ya. Wa auratu zakaru ma baina surrati wa rukbati wa kadzal amma. Adapun auratnya laki-laki antara pusar kelutut, begitu juga budak laki-laki ya. Auratnya antara pusar ke kelutut. Wa auratul hurratu fi shalah ma siwa wajhuha wa kaffayha dhahran wa batinan ila al-qu'ain. Adapun auratnya perempuan di dalam sholat, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kecuali wajah dan telapak tangan. Zahran wa batinan. Nah, baik zahirnya maupun dalamnya. Illal qu'aini, kecuali qu'ain, kecuali kedua pergelangan. Nah, jadi untuk perempuan auratnya dalam sholat wajah dan kedua telapak tangan, baik zahirnya maupun batinnya, kecuali ilal quin, sampai pergelangan tangan. Maaf, bukan ilal, kecuali sampai pergelangan tangan. Nah, ini jadi gini ya. Jadi gitu. Batasan ini auratnya perempuan dalam sholat itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini dikatakan di sini zahran wa batinan. Baik ini batinnya. Ini batinnya yang enggak nampak batinnya. Zahrannya ini sampai qu'ain, sampai namanya pergelangan tangan. Nah, sampai pergelangan tangan. Amma auratul hurra kharijus shalah, adapun auratnya perempuan di luar salat, fajami'u badanuha, maka seluruh anggota tubuhnya termasuk wajah, termasuk suara. Jadi perempuan itu semuanya aurat di luar sholat, wajahnya pun aurat, suaranya pun kalau akan membangkitkan nafsu laki-laki aurat. Nah, illa lihajatin, kecuali untuk ini hajat, untuk keperluan biasa, untuk keperluan. Tapi di luar dari keperluan, suaranya perempuan pun itu termasuk aurat. Wa auratuha fil khalwa kadzakar. Adapun auratnya perempuan
dalam keadaan sendiri itu seperti sama halnya laki-laki. Nah, kalau perempuan itu dalam keadaan sendiri di kamar, ya, di rumah, auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Pusar sampai ke lutut. Pusar sampai ke lutut. Kalau dalam keadaan sendiri. Tapi kalau misalnya inda hudurin nas, ketika berjumpa dengan orang ramai, maka seluruh anggota tubuhnya aurat, seluruh anggota tubuhnya perempuan itu aurat, termasuk suaranya. Itu ya. Bahkan kalau di Hadramaut di Yaman, itu mata perempuan juga termasuk aurat. Karena ada orang yang ada laki-laki nafsu sebab karena ngelihat mata. Ada, ya. Mungkin kalau di Indonesia, wah mata udah biasa, paha aja udah biasa, apalagi mata. Di tempat-tempat khusus yang nggak pernah ngelihat perempuan, itu ngelihat mata nafsu. Di Yaman, jangan ya, di Yaman itu cuman modal ngelihat mata doang. Kenapa muka semua ketutup? Nah, jadi ada laki-laki yang nafsu dengan melihat mata, oh matanya indah, jadi nafsu. Nah, maka dia dikatakan termasuk mata. Jadi kalau perempuan-perempuan Yaman itu udah pakai niqab, pakai jaring, jadi mukanya nggak kelihatan, matanya pun nggak kelihatan. Nah, saking menjaga aurat, jadi gitu ya. Nah, ini kita ini kita bicara masalah aurah ya. Masalah auratnya. Adapun auratnya perempuan di dalam sholat tadi, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini dipakai juga sama perempuan-perempuan ini kita, itu di luar sholat. Padahal itu aurat di dalam sholat aslinya ya. Nah, kemudian wal auratu, adapun aurat secara bahasa an-nuqsu, kekurangan. Jadi dikatakan aurat itu kekurangan. Kekurangan. Jadi kekurangan itu mestinya enggak dinampakkan. Nah, kalau ada orang yang menampakkan kekurangan, berarti enggak waras itu. Ya, auratnya diperlihatkan berarti enggak waras. Ini aurat itu kekurangan kita. Kalau sampai kekurangan kita diobral, diperlihatkan, itu gimana itu? Ya, wa tutlaqu syar'an, dan adapun secara syariat, ma yajibu satruhu, apa-apa yang diwajibkan untuk menutupinya, wa huwa al-muradu huna, adapun itu yang dimaksud di sini. Wa ala ma yahrumu nadhruhu wa dhakaruhu ashab fi kitabin nikah. Jadi gitu ya. Jadi itu aurat. Untuk syarat ini salat yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Adapun auratnya laki-laki di dalam salat itu ma baina surra wa rukbah, antara pusar dengan lutut. Adapun auratnya perempuan di dalam sholat, seluruh wajahnya kecuali telapak tangan dan wajah. Makanya kalau pernah ngelihat perempuan-perempuan Turki sholat, mereka kan pakai celana ya, pakai celana, pakai ininya ini kelihatan. Kenapa? Memang aurat ini, aurat perempuan dalam sholat itu wajah, telapak tangan, baik dalamannya atau luarnya. Nah, ini sampai ini apa namanya, pergelangan tangan. Nah, kalau sampai tersingkap terlihat pergelangan tangannya, ini nggak memenuhi syarat. Nah, itu ya. Jadi makanya kita di Indonesia hukum ihtiyatnya juga termasuk ditutupi punggung tangannya juga ditutupi. Itu ngambil hukum ihtiyat, takutnya tersingkap. Nah, takut tersingkap kelihatan ini pergelangan tangannya. Maka ini menyebabkan tidak sahnya sholat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perempuan yang pakai niqab ketika sholat, apakah harus dibuka? Iya. Ya. Harus dibuka. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya. Ya. Sama seperti halnya ihram, ya. Ihram ketika toab, nah, perempuan ya buka niqabnya. Kenapa? Karena auratnya ini perempuan, ketika dia sholat itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah dan telapak tangan. Terus bagaimana? Apakah harus dibuka atau tidak? Ya, dibuka. Cuman di sini ada khilaf. Bagaimana kalau dia sholat di tempat keramaian? Nah, misalnya di tempat umum, di situ lalu lalang laki-laki asing. Nah, katakanlah sholat di ini apa? Swalayan, ya, di pasar ada masjid yang situ campur baur laki-laki. Apakah dia harus membuka niqabnya? Di situ ada ilat. Ada ilatnya, ada yang mengatakan enggak apa-apa dia tetap memakai niqabnya. Ada yang mengatakan tetap harus dibuka niqabnya. Kenapa? Karena itu termasuk yang tidak wajib ditutupi. Tidak wajib ditutupi di dalam sholat, atau enggak termasuk hitungan aurat dalam sholat. Jadi yang pakai niqab ya tetap dibuka ketika dia sholat. Cuman di situ ada khilaf, bagaimana kalau sholatnya di tempat umum, di tempat umum yang itu apa, rawan fitnah, rawan fitnah. Maka di situ ada khilaf, ada yang mengatakan tetap ini makai niqab nggak apa-apa. Ada yang mengatakan tapi lebih ininya, lebih kuatnya tetap dibuka. Kenapa? Karena dia nggak masuk kategori aurat perempuan di dalam sholat. Silakan. Ya. Ayah, ya selain. Ustaz. Ya. Bila kita lagi sholat qobliyah. Ya. Terus si muadzin qomat. Lalu habis. Ya. Dia qomat. Jadi kan kita lagi sholat. Yang kita lakukan apa, lanjut atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fisalah nafilah salat. Nah, salat sunnah qabliyah wa uqimat salah, kemudian salat didirikan atau iqamah. Maka bagaimana jika dalam kondisi apa salatnya masih lama, maka otomatis langsung dibatalkan. Kenapa? Karena taqdimul wajib ala sunnah. Ini kaidah fikihnya, selalu mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Jadi yang wajib dulu baru yang sunnah. Itu qobliyah sunnah, sementara katakanlah salat fardu maghrib itu wajib. Nah, maka yang wajib dulu diutamakan. Terus bagaimana kalau sekiranya indal intiha, udah mau habis, katakanlah udah tahiyat akhir. Udah tahiyat akhir. Ya. Kalau sekiranya kita menyelesaikan sholat itu masih bisa mendapatkan rakaat imam, maka nggak apa-apa teruskan sholatnya. Tapi kalau misalnya kita selesai salam-salam, imam udah ruku, artinya kita tertinggal satu rakaat, baiknya kita ini apa selesaikan seketika itu juga. Jadi tergantung kondisi. Kalau memang kita sholat sunnah, kalau kita sholat sunnahnya masih lama, ya baiknya langsung diberhentikan itu. Ini yang jadi permasalahan itu kalau tinggal sebentar lagi. Iya, tinggal ini tasyahud akhir. Tahu-tahu udah qomat. Kalau kita selesaikan sholat kita, memungkinkan bagi kita dapat rakaat imam, maka selesaikan sholat kita, sholat sunnah kita. Tapi kalau sekiranya kita selesaikan sholat sunnah kita, tapi kita nggak mendapatkan rakaat imam, baiknya jangan. Baiknya langsung dibatalkan. Jadi kayak gitu ya. Karena apa? Karena kaidahnya tetap mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Silakan.
Yang kedua, di luar sholat kan pernah kita menutupi wajah yang kita masuk, apa namanya, wajib. Ya wajib, aurat, termasuk aurat. Hukum dari pemakaian itu apa di masuk imam samping? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melihat aurat pasangan ya, tanpa ada keperluan haram hukumnya. Nah, iseng benar. Perempuan mandi diintip. Apa istri, maaf, istri mandi diintip, jangan. Ngapain ngintip istri mandi? Nah, iseng mau ngeliat auratnya, jangan. Kalau ada keperluan, ya nggak apa-apa. Namanya ada perlu, ada perlu. Tapi kalau nggak ada perlu, ngelihat aurat ini pasangan haram hukumnya. Orang ngelihat aurat sendiri aja makruh. Ngelihat aurat sendiri nggak ada perlu makruh. Tapi kalau ada perlu, misalnya mau cukur bulunya, mau otomatis kan mau ngelihat, harus ngelihat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada istilahnya, nggak ada perlu ngeliatin aurat sendiri, itu hukumnya makruh. Terus bagaimana kalau ngelihat aurat ini orang lain, termasuk pasangan? Itu haram hukumnya, tanpa ada keperluan. Tapi kalau sebab karena keperluan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang perempuan ya? Nah, ya. Nah, adapun yang batasan yang dimaksud daripada aurat yang diharamkan ini lebih tepatnya maaf, kemaluan. Lebih tepatnya kemaluan. Nah, jadi di situ ya. Lebih tepatnya lagi kemaluan. Adapun yang enggak terhitung kemaluan ya enggak apa-apa. Ya. Seperti halnya melihat rambutnya itu ya, melihat ininya apa betisnya ya enggak apa-apa. Yang lebih tepatnya lagi melihat kemaluannya. Gitu. Ya. Di yang termasuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat dan di luar sholat. Maksudnya begini, karena najis yang tak termaafkan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun najis yang dimaafkan ya, tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan dalam sholat, contohnya seperti ini, kita sholat, gitu ya, tahu-tahu ini apa? Ketika kita ruku, kita dapatkan ada kotoran di kaki kita, gitu ya, ada kotoran. Nah itu secara otomatis itu membatalkan sholat kita. Nah, kenapa? Karena ada kotoran atau ada darah banyak, gitu ya. Nah. Itu membatalkan daripada sholat kita. Nah, itu la yu'fa, itu tidak dimaafkan. Nah, tapi bagaimana kalau sekiranya kita dapatkan darah di kaki kita, tapi itu cuma percikan kecil gitu ya, percikan kecil, itu yu'fa. Nah, dikatakan yu'fa ini gini, kalau darah itu kita dapatkan di badan kita. Darah dan darah itu apa menyebar, nah itu la yu'fa, itu nggak dimaafkan. Tapi kalau kita dapatkan darah, tapi darah itu di situ aja, cuma di titik itu aja, maka itu yu'fa, dimaafkan. Nah, jadi itu yang dimaksud yu'fa la yu'fa. Nah, berkaitan dengan kotoran, nah gini, jatuh nih apa di baju kita kotoran cicak. Dengan waktu yang lama, bahkan sampai selesai kita sholat, maka itu la yu'fa, nggak dimaafkan. Ya. Tapi kalau sekiranya jatuh, tapi jatuh lagi gitu ya, itu yu'fa, dimaafkan. Jatuh, kita kejatuhan kotoran cicak, tapi dia langsung jatuh lagi, nggak lama ini di baju kita, maka itu yu'fa, gitu ya. Paham ya? Itu yu'fa dan la yu'fa. Wallahu a'lam. Bisa, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih bicara masalah syarat daripada salat.
tajafun kabaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah taala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang